Aktivitas kampus yang padat bikin kamu susah update berita hari ini. Uang yang terbatas bikin kamu susah buat beli koran hari ini. Tenang aja, sekarang kamu bisa akses e-paper Kompas di gawaimu. Gratis. Caranya gampang banget. Kamu tinggal gabung ke jaringan Wi-Fi Universitas Multimedia Nusantara, UMN, lalu masuk dengan akun kamu dan e-paper Kompas hari ini akan segera bisa kamu akses secara cuma-cuma. Tunggu apa lagi? Yuk eksplorasi berita hari ini dengan e-paper Kompas. Lebih cepat dapat berita yang tepat. Selain bisa mengakses e-paper langsung dari gawaimu, kamu juga bisa seru-seruan dengan berfoto di bootfotokompas.id loh. Selain berfoto, kamu juga bisa menanyakan segala sesuatu tentang e-paper Kompas dan kompas.id di boot ini. Gak cuma itu aja, Kompas juga menginspirasi kamu dengan kata-kata inspiratif untuk membantumu lebih semangat dalam membaca dan menyaring informasi yang benar. Puncak acara launching Kompas.id di UMN berlangsung pada Selasa 28 Februari 2017. Penyerahan papan simbolis tanda diresmikannya kerjasama antara UMN dan Kompas dilakukan oleh Rektor UMN, Nino Kleksono, dan Direktur Bisnis Kompas, Lukas Wijaya. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari mahasiswa-mahasiswi UMN. Dengan penyerahan papan simbolis, e-paper Kompas secara resmi dapat diakses gratis oleh mahasiswa UMN dengan menggunakan jaringan Wi-Fi kampus.